gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, saat ini gue lagi ada di daerah Pegangsaan, ini daerah-daerah Kelapa Gading. Gue tahu juga gara-gara bisa gue tanya sih, karena ini industri, apa sih? Aduh, apa tadi namanya ya? Apa ini nama mas? Daerah industri. Nah, udahlah nih, kita lagi sama Mas Marsal, apa kabar mas? Baik. Ini daerah industri di Pegangsaan 2, dekat Kelapa 2. Gading lah, sebelahnya. Antara Kelapa Gading dan? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Seperti antara dia dan dia. Lu di tengah-tengah. Nah, sekarang kita udah di sini. Kebetulan Obri udah nyampe di sini duluan. Dan udah diapain nih, Bang? Ya, tadi udah dicoba ritun. Udah dibaca yang tunan awalnya. Terus udah dicoba di-upgrade tuna. Tadi sih udah di... Mungkin footage-nya bisa dikasih lihat nanti ya. Okay. Udah ada kenaikan di torsinya. Wah, ini nih. Ya, torsinya udah ada kenaikan dari awal sampai akhir tuh udah naik. Gitu. Oke. Okay. Jadi hari ini kita akan dyno ulang, istilahnya apa? Dyno ulang bener ya? Ritun lah. Ritun. Bahasa dastek tuh ritun. Bahasa anak otomotifnya ritun lah. Iya. Ritun si Obri, karena kan terakhir kita itu dyno itu atau tuning itu terakhir tahun lalu bulan apa ya, Bal? Ingat gak lu? Antara Mei atau Juni ya? Juni. Udah setahun. Udah setahun. Nah, udah jalan berapa jauh tuh? Kurang lebih 40 ribu. Oh, banyak sih setahun 40 ribu. Maklum, Mas. Namanya juga mobil jualan, Mas. Harus kemana-mana. Mas, ya, ini ya. Sebelum kita dyno ini, ada yang perlu disiapin nggak sih? Kalau sebelum dyno sih nggak ya. Paling kecuali ya mobilnya dalam kondisi terasa kurang sehat. Atau misalkan nih baru mau pasang dastek nih. Tapi kita baru ambil mobilnya bekas gitu. Nah, biasanya kan kita kurang tahu tuh kondisinya. Biasanya ditunap dulu atau dicek dulu busi-businya. Tapi kan kalau kondisi mas kan memang baru ditunap nih katanya. Ya, nah, jadi ya memang udah langsung aja gitu ya. Langsung aja bisa. Biasanya sih rekomendasi kita tunap dulu karena kita biar bersihkan dulu. Biar maksimal. Biar maksimal. Karena biasanya kalau terlalu banyak deposit di ruang mesinnya, maksudnya banyak kotor-kotoran di ruang mesinnya, mesti di carbon clean. Kenapa? Soalnya kalau kompresinya turun. Kalau nggak, kompresinya jadi turun. Turun, pas. Jadi nggak bisa dimaksimalin lah tunnya. Paling benar. Jadi sebelum di dyno harus dibenerin dulu. Iya. Nah, masalahnya terakhir gue ke Asco Motorsport itu bukan di sini, Mas. Iya. Ini kok beda lagi tempatnya? Kalau yang ini itu khusus mesin. Jadi di sini bangun mobil balap, servis mesin. Di sini servis kaki-kaki juga bisa. Pokoknya, tapi di sini yang servis lagi. Hati bisa nggak, Mas? Servis hati? Mesti coba ke rumah sakit apa servis hati? Enggak, di Kelapa Gading ada dong. Oh, ada ya? Ada. Klinik hati. Klinik hati. Boleh nggak kita lihat? Boleh, silakan. Nah, yuk, boy. Sekalian. Ini Obri-nya lagi istirahat dulu. Wih, livery-nya udah sama nih kayak Obri, merah putih. Tuh. Wah, itu Toyota, Mas. Toyota, iya, dari TTI. Toyota Tim Indonesia? Toyota Tim Indonesia. Bangun mesinnya di sini? Kita bengkel yang membangunkan mesinnya, tapi dari segi teknikalnya kita kerjasama dari yang tim Jepang. Membangunkan, lagi tidur apa sih? Bobo semua mesin itu, nggak ada, semuanya tidur. Nih enak banget loh. Kapnya terbuka semua, mangap. Ini banyak banget nih. Ini mobil balap. Ini Yaris ya? Yaris. Yaris ini lele, Yaris Joker. Bahasanya canggih. Yaris apa? Lele. Ini yang lele. Ini yang Yaris Joker. Ini Agya. Tuh boy, Agya aja dipakai balap boy. Masa kita enggak? Mas, ini semua lagi bongkar. Itu ada Jazz. Ya, kayak Subaru itu turun mesin. Wah, ini mobil yang dipakai Mas Demas Agil. Iya. Ini boy, lihat boy. Tuh. Itu ada mobil Yarisnya yang dipakai Mas Demas. Ini kok ada Alphard? Kenapa dipakai balap juga, Mas? Enggak, ini servis. Servis? Iya, banyak kan kayak mesinnya macet. Jadi di sini bisa servis mesin juga? Bisa. Mogok, gitu-gitu banyak. Biasanya orang sampai jauh-jauh datang servis ke sini, kenapa mas? Ya banyak kan udah nggak tahu motor di mana kali mobilnya. Dia udah bingung gitu mau servis di mana. Karena udah terlalu parah? Banyak kan udah terlalu parah. Berarti ini Alphard parah? Lumayan parah. Ada satu yang di situ yang udah bekas. Pokoknya kita jemput dalam kondisi mogok. Mau nggak mau pasti towing? Iya, towing. Makanya ada mobil towing di situ ya? Iya. Ya Allah, ini Mercy. Mercy. Ini plat Tangerang Selatan loh kalau nggak salah. Waduh, saya kurang tahu juga, Mas. Wah, gila. Walaupun bengkelnya jauh, tapi ternyata isinya mobilnya luar biasa semua. Mobil balap, mobil mewah. Mana lagi tuh?
mobil yang hampir jarang kelihatan di jalan nih. Ini Jaguar ini kan jarang di jalan nih, Mas. Iya. Kok bisa ada di sini sih? Udah collecting dust, Mas. Nunggu barang, mobilnya belum sembuh-sembuh. Waduh. Jadi selain dyno, di sini juga bisa servis mesin. Iya, di sini facility-nya khusus yang berat, mulai dari bengkel mesin, retune, karena di sini ada mesin dyno-nya ditaruh di sini, terus kayak turun mesin, servis kaki-kaki yang berat. Swap mesin bisa? Swap mesin bisa. Swap engine. Di situ ada juga yang sudah di swap. Ada yang lagi swap engine? Ada. Kita lihat aja gimana. Ayo, boleh. Sebelum kita lihat obri selanjutnya di tuning, kita lihat dulu tempatnya. Ini sih tempatnya nggak main-main ya, Boy. Keren. Ini gue nggak ngerti ini diapain nih. Mas, ini kalau Mas kasih ke saya udah bingung, Mas. Saya kasih lagi ke orang. GL8. Ini Honda City ya? Apa Civic? Civic FD. Shock K24 sampai begitu tuh, lihat tuh. Ya Allah. Tidak mau dijemput sama yang punya. Kenapa? Ini Civic sudah swap ke K24 nih. 24 tuh 2400. Iya, 2400. Gila, kenceng banget dong. Ya, estimasinya sih mungkin sekitar 200 HP ya. 200 HP? 200 HP. Hampir 2 kali obri. Gitu. Turbo nggak? Nggak. Ini juga nih, ngapain di sini, Mas? Nah, ini udah mau tinggal ditunggu dikiloin aja, Mas. Ini? Dikiloin juga nggak? Nggak. Oke, oh, kira-kira dikiloin. Kalau dikiloin, biar saya kiloin, Mas. Nggak apa-apa. GSX, anjay. Ini Hayabusa. Hayabusa? Ini 300cc. Kenapa dibiarkan dalam kondisi seperti ini, Mas Marsal? Orang titip, nggak mau diambil juga lah. Mas, titipnya di saya aja boleh nggak? Oh, no. Maunya begitu, cuma cara terimanya susah sama yang belumnya. Tahu banget barang. Dia namanya kalau bengkel pasti ada yang dititip, tidak diambil tuh banyak lah. Ini mobil balapnya YSR. Mobil tes lah. Dulu kita tes mau yellow speed racing pakai ini. Pertanyaannya, coilovernya yellow one nih? Yang ini udah enggak. Oh, ini udah enggak. Berarti ini udah lama enggak dipakai? Udah lama enggak dipakai. Ya Allah, Mas, ngapain sih mobil enggak lama dipakai ditinggal gini? Udah buat saya aja lah. Bal, parah banget ya? Mobil banyak enggak dipakai. Buat gue ya. Lah, gua dulu lah. Pengen dia juga. Yang ini berhenti enggak dipakai itu juga enggak. Udah berhenti. Dan enggak ada niat dijual, Mas? Belum. Enggak ada niat dijual lah. Bingung mau dijual kemana juga. Kan namanya mobil balap biasanya kan off road. Benar sih. Cuman kalau dijual 100 juta sih saya kepikiran, Mas. Wah, ini punyanya Mas Hari Dharma. Iya. Ini pakai Mas Hari Dharma. Ada BMW juga. Banyak juga ya. Mas, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dyno, kita sambil jalan ke depan aja yuk. Ya. Jadi kalau kita ngomongin dyno, apa sih sebenarnya keunggulan? Kenapa harus di dyno sih? Namanya mesin udah di upgrade, terus nggak jadi kita perlu penyesuaian di elektroniknya. Karena mobil-mobil sekarang udah ada elektronik kan? Iya, ECU ya? ECU-nya, jadi ada penyesuaian antara ignition, timing, airflow ratio-nya. Itu yang disebut dengan tuning gitu. Nah, keunggulannya Dastek sendiri karena bisa live. Bisa live itu maksudnya? Bisa live maksudnya ngebaca langsung. Bisa dibaca langsung. Biasanya tuh kalau remap tuh kan kayak dimasukin filenya di dyno. Bagus, edit lagi. Nggak bisa, ada beberapa remap yang nggak bisa langsung. Oh, maksudnya kalau misalnya ini jadi tuh sambil misalnya jalan. Misalnya nih beli dari luar. Misalnya saya dealernya saya beli dari luar tuh mapnya. Saya nggak bisa edit langsung kalau remap seperti itu. Ada sih yang udah bisa, cuman ada yang belum bisa. Jadi kalau di sini juga terima pas pemasangan Dastek juga terima, Mas? Terima. Kita dealer Dastek. Oh, emang dealer Dastek? Emang dealer Dastek. Wah. Jakarta Utara. Jakarta Utara, dealer Dastek ada di Asco Motorsport. Iya. Boleh tahu nggak? Bisikin dong, Mas, harganya, Mas. Nah, kurang hafal gue. Ya! Sama aja deh kayak gue. Gue juga sama, Mas. Kalau ditanya harga velg, gue nggak hafal. Serius. Karena memang di sini bukan gue yang urus. Ini udah beda lagi nih manajemennya. Beda lagi, betul. Tapi tetap di bawah payungnya Asco Motorsport. Yes. Seru banget ya dia sekeluarga ya. Mainnya otomotif ya. Kalau di sono, di sini gue sama partner gue yang tadi. Oh. Partner gue tadi itu join di yang tempatnya sana. Enak banget. Maksudnya otomotif semua gitu circle-nya. Keren nih mobil Mas Demas. Joknya keren tuh. TRD. Tapi jangan dipakai di Honda.
Iya, Mas. HRD. HRD. Kok HRD? Honda Racing Development. Ya. Bisa juga dia. Nanti kita bikin, Boy. HRD. Temennya HSR. Benar. Benar. Nih, perlengkapan dynonya udah lengkap semua. Mas, ini buat ngukur ini ya, knalpot ya? Lambda, iya. Lambda. Nih, Boy. Lihat, Boy. Di dalam, Boy. Ini komputer, alat dastek segala macam udah lengkap ya. Emang berarti di sini udah spesialis banget ya, Mas ya? Terus ini kenapa diikat, Mas? Kalau nggak nanti mobilnya lari ke sana, Mas. Oh iya, benar juga. Jadi diikat, Mas, ditahan. Ini juga ditahan. Jadi dia obri lagi treadmill. Jalan di tempat. Mas, ini kira-kira targetnya bisa nyentuh berapa HP, Mas, obri? Ya mungkin sih yang kilometernya udah lumayan ya, masih ada gap atau apa ya, mungkin 115-115. 115-an lah ya. Iya. Itu untuk ukuran Brio udah. Brio itu standar berapa sih? Padahal 90-an ya, benar ya? Berarti naik ke 115 itu sebenarnya udah lumayan. Udah lumayan. Udah ada peningkatan lah, karena ada ya, udah ganti full exhaust, udah ganti intake, ganti pengapian, ya lumayan pasti. Ada peningkatan lah, Mas. Wah, oke lah kalau kayak gitu. Kita akan tunggu sampai selesai. Karena, Mas, ini besok mobil mau gua tantang buat Mas Fitra. Wow. Mas Fitra mau gua tantang. Mas Fitra mau ditantang ceritanya. Enggak sih, sebenarnya ini gue yang ditantang. Oh, ditantang. Gantian. Karena di sirkuit. Kemarin slalom sama gua Mas Fitra kalah. Kalahnya 0, sekian detik sih. Dikit. Oh, time attack ini ceritanya. Nah, sekarang gantian. Gue yang ditantang buat ininya dia, dunianya dia. Gue nggak pernah masuk sentul. Belum pernah. Makanya besok bakal jadi momen pertama di mana gue masuk sentul nih. Iya. Doain gue ya, Mas. Saya serius, kita doakan, tenang. Doain gue ya. Kita doakan. Doain gue. Ya udah, Boy. Kalian bisa lihat dulu nanti proses instalasi, bukan instalasi ya, retuning dasteknya seperti apa. Balik lagi. Kalau misalnya kalian mau bikin mobil yang proper, harus disiapkan semuanya benar-benar secara proper. Misalnya mau bikin street racing, apa aja sih street racing itu, termasuk nyenggol-nyenggol ke bagian mesin tuh bagaimana, ke ECU-nya seperti apa. Nah, kalau untuk part-part racing segala macam lainnya, kalian bisa lihat di Asco Motorsport, ada di bawah sini Instagram-nya. Nah, kalau misalnya mau nanya-nanya atau mau curhat-curhat, kalian bisa kontak langsung nih Mas Marcel nih di sini nih ya. Tanya langsung aja sama dia. Enak. Enak. Jam 2 pagi juga masih bisa ditelepon. Ya, Mas. Enggak, saya udah mati handphone-nya. Ya udah, Mas Masar, thank you ya. Siap, Mas. Oke, Boys, gitu dulu video kita kali ini. Kita tunggu hasil dasteknya, oke? Okay? Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.